Bila datang rumah, rampal kertas tu biasalah kan. Tulis pakai warna merah apa semua kan. Baling-baling cat memang pernah kena. Cakap dengan dia, tak perlulah hantar macam ni sebab kita bukan tak bayar kan. Cuma lambat sikit. Mesej dalam telefon, gambar kononnya dia nak war-warkan dalam Facebook. Yang pinjam saya, biarlah saya je kan. Tapi dia libatkan wife kita, anak saya. Dia ambil gambar, saya pun tak tahu dari mana dia dapat. Gambar wife saya tu dia macam dia tangkap. Lepas tu dia tulis lah, husband tak boleh bayar apa pinjam pun. Dia nak jual wife. Sampai macam tu dah ditulis. Satu shot berapa. Ha, dia memang provok lah. Lepas tu anak saya pun sama. Anak saya yang perempuan. Yang tolong. Dia buat macam itu juga. Dia hantar WhatsApp kat saya. Lepas tu dia kata dia nak publish dekat Facebook lah. Kalau siapa-siapa belum terlibat, janganlah kan. Sebab dia memanglah asalnya kita tak nak libatkan orang. Tetapi dalam proses tu, kita terlibatkan orang lain. Itu yang kadang-kadang sebab keluarga jadi kacau bilau kan. Gara-gara benda ni lah. Kalau dah cuba tu, cepat-cepat undur balik lah. Kan. Sebab pinjam sikit. Kena bayar tu tak masuk akal. Jadi lepas saya dah beri maklumat apa semua, Cik Johan ni dia bantu saya lah daripada segi menguruskan dengan Along tu sampai saya selesai. Memang banyak membantu lah. Dia boleh berurusan dengan Along tu lah. Sebab kalau saya yang urus tu memang tak tahulah benda tu boleh selesai ke tak. Sebenarnya patut jangan terjebak lah. Tetapi kalau dah tak ada cara, cepat-cepatlah datang. Sebab BPM Satria ni banyak membantu lah. Mereka ni tahu belok-belok Along ni macam mana kan. Bantuan tu memang saya hargai lah. Jangan malu, jangan tangguh. Dapatkan bantuan Satria sekarang.